Dan memperkenalkan persatuan saudara dan persatuan saudara khususnya di lingkungan.
orang bertarung yang kelima telah memiliki pertama izin tertulis dari orang tua, dua lolos seleksi tingkat sampai tingkat pusat, tiga sehat. Kembali menjadi persaudaraan. Nah itu apa keberhasilan dari teknik-teknik yang baik yang kalian gunakan itu merupakan credit point ya untuk penilaian secara langsung apakah boxer ini bisa dipertandingkan secara nasional atau masih tetap dianggap terlalu keras. Nah, ini tergantung dari pada kalian hari ini. Paham? Oh, sekali lagi kalian adalah bersaudara, tapi di dalam arena adalah suatu musuh bebuyutan dan harus saling memenangkan pertandingan itu. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Ya, masing-masing untuk konsentrasi. Ya, tidak ada yang mengenai. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't think she'd bluff this time.
Thank you.
Thank you.